Kalau ngidam biasanya ibu hamil suka minta yang aneh-aneh ya Besti. Biasa deh, dari makanan sampai barang yang sulit dicari, cuma Bumil atau ibu hamil yang satu ini ngidamnya beda. Inilah rekaman kamera pengawas sebuah rumah di desa Kepuh Kirima, Kecamatan Waru, Sidoarjo, Jawa Timur. Saat rekam detik-detik seorang ibu hamil sedang mencongkel jendela kemudian mulai masuk hingga ke lantai 2 dan mengambil barang-barang berharga milik korban. Dengan berbekal rekaman kamera pengawas inilah akhirnya warga menangkap beramai-ramai seorang wanita berinisial AG, penghuni rumah kos tak jauh dari rumah korban. Menurut korban, saat digerebek oleh warga, dari tangan pelaku yang hendak bersiap-siap melarikan diri, didapatkan telepon genggam dan tas milik korban. Namun tak ditemukan uang tunai milik korban yang turut diambil pelaku. Barang yang hilang, handphone, uang, sama ada tas. Berarti malam itu dicongkel sama ya, jendelanya dicongkel. Ada rekaman CCTV sama bukti pencongkelan di jendela juga ada. Oleh warga dan korban, pelaku yang tengah hamil langsung diserahkan kepada petugas Polsek Waru, Sidoarjo untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Aduh, semoga aja niat mencurinya bukan bawaan baby ya, Bestie.